Umpama golongan bangsawan menaiki tandu dan diarak hingga pulang ke rumah. Dengan berpakaian lengkap umpama raja sehari, kenangan manis itu pastinya akan terus melekat buat Salahuddin Mat Rasad 60 tahun selepas majlis persaraannya sebagai pendidik diraikan dalam majlis penuh meriah dan bermakna. Malah guru di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Jengke 18 itu diraikan dalam majlis persandingan bersama isterinya Nur Izzah Abdul Rahman 45 tahun dalam majlis tersebut. Kemeriahan diteruskan dengan penglibatan warga sekolah berpakaian busana Melayu untuk meraikan sambutan terbabit. Bagi guru bahasa Melayu dan geografi ini, beliau menganggap majlis itu antara kenangan manis walaupun sedih meninggalkan kerjaya pendidik selama 37 tahun. Dan hari ini saya bertandu, ditandu oleh rakan-rakan memegang satu brand Melayu sangat tinggi. Saya sangat sangat bertuah, sangat berbangga kerana dapat merasai nikmat orang yang ditandu dihargai oleh para sahabat seperti seorang pahlawan. Beliau yang juga merupakan wartawan sambilan di sebuah akhbar memberitahu perancangannya selepas ini untuk meneruskan minatnya dalam bidang penulisan. Berasal dari Pekan Pahang, anak keempat daripada 12 beradik itu mengikuti latihan perguruan di Maktab Perguruan Kuantan sebelum melanjutkan pengajian di Universiti Putra Malaysia UPM pada 1998 hingga 2001. Selain meminati bidang penulisan, Salahuddin juga penggiat seni silat dan menjadi pengerusi Persatuan Silat Batin Bambu Runcing Pahang. Sementara itu, Pengetua SMK Jengke 18, Sadri Kurmin menyifatkan konsep tersebut satu keunikan tersendiri yang akan diingati. Konsepnya ialah kita kepahlawanan. Sebab Cikgu Salahuddin ini punya jati diri, darah kepahlawanan yang begitu tinggi lah pada dia dengan ilmu silatnya, dengan anak muridnya dan semua apa yang dia buat ni, kalau dalam majlis dia mesti menyumbang dalam bentuk dalam silatan dan anak murid dia. Jadi laporan Ayu Nurhan Saleh dan juru kamera Khairul Niwan Bahaudin untuk Selamat Pagi Malaysia.